Halo semuanya, selamat datang di channel Ubaid Aulia. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik HP Android. Video yang akan saya bahas adalah cara beli pulsa di Dana. Kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi, cara membeli pulsa di Dana, di sini teman-teman kita langsung saja buka aplikasi Dananya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saldo aplikasi Dana saya sebesar 162.000. Jadi, kita akan membeli pulsa di aplikasi Dananya, tinggal kita klik bagian pulsa dan data. Selanjutnya, di sini teman-teman tinggal kita masukkan saja nomor HP kita. Jadi, di sini saya akan membeli pulsa di Dana menggunakan nomor HP lain. Tinggal kita hapus terlebih dahulu nomor HP-nya. Kemudian tinggal kita masukkan saja nomor yang kita inginkan. Contoh saya masukkan nomornya. Nah, jika nomornya sudah kita masukkan, kemudian tinggal kita pilih saja nominal pulsa yang kita inginkan. Di sini saya pilih yang 100.000. Nah, selanjutnya di sini kita bisa membeli pulsa sebesar Rp100.000 dengan total bayarnya hanya Rp97. Jadi tinggal kita klik saja bagian bayar. Kemudian di sini kita diminta memasukkan PIN aplikasi Dana kita. Maka secara otomatis dia akan langsung memprosesnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada pemberitahuan pembayaran berhasil, bisa kita lihat transaksi. Nah, ini adalah bukti struk bahwa kita sudah berhasil beli pulsa di aplikasi Dana. Sekarang kita lihat SMS-nya. Ini adalah SMS bahwa kita sudah berhasil isi pulsanya. Oke teman-teman, itulah tadi tutorial cara beli pulsa di Dana. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, share juga video ini, dan juga subscribe channel Ubaid Aulia.